Tapi kenapa kamu semua datang ke kuil Cinraku ni? Ya, pengetua kata kami boleh singgah makan kuih dago dulu tadi. Sebab cuaca yang sejuk, kami tukar kepada mie udon. Tambah lagi, dia janji akan bagi kami duit emas. Cikgu bukan tanya pasal benda tu. Cikgu tanya kenapa kamu datang ke kuil Cinraku ni? Ya, kami datang ni sebab pengetua nak pinjam periuk Karawatari dari Tuan Sami. Periuk Karawatari? Kalau periuk Karawatari itu ada disimpan kat dalam stor, pergilah cari kat sana, ya. Baiklah. Kami pergi cari periuk Karawatari. Periuk Karawatari, ya? Itu mesti periuk yang berharga, kan, Tuan Sami? Taklah. Walaupun namanya unik, tapi itu cuma periuk biasa je. Tapi kalau dah nama Karawatari, mesti periuk berharga. Tak sampai macam tu sekali. Tuan Sami, cari kat mana-mana pun kami tak jumpa periuk Karawatari tu. Apa dia? Taklah macam tu. Mana biasa pergi cari? Mana Rantaro dan Kirimaru? Ada kat dalam tu lagi. Kenapa ni Rantaro Kirimaru? Tuan Sami dah terlebih marah tu, cikgu. Tak ada lah. Tak ada pun. Periuk Karawatari tu dah tak ada. Tuan Sami. Tuan Sami tak apa-apa ke? Periuk tu dah lama tersimpan dalam bilik stor ni. Ia diturunkan dalam beberapa keturunan. Sebab tu namanya Karawatari. Jadi periuk Karawatari tu memang penting, ya, Tuan Sami? Ya. Kalaulah betul ia dah hilang. Saya dah hilang semangat sekarang. Tuan Sami! Habislah. Rantaro, Kirimaru, Shime. Cepat bawa ubat ninja. Bawang? Bukanlah ubat ninja. Ubat yang digunakan untuk ninja lah, Shime. Tapi macam mana nak buat pula, ya? Kamu kan belajar dalam kelas Cikgu Doi hari itu. Yang ini kena hancurkan serangga yang dibakar. Tu ubat luka lah, Kirimaru. Habis tu, ubat kertas dengan darah ular ke, Rantaro? Rasa-rasanya yang tu ialah ubat tidur lah, Kirimaru. Ha, saya dah ingat. Campurkan perut beruang dengan daun maksu dah habis sekali. Ya, betul tu. Lepas tu masukkan najis tikus, kan, Shinbe? Najis tikus? Saya dah nak ubat ninja. Panggilkan doktor untuk saya cepat. Terpaksalah. Pergi panggil doktor. Biar cikgu yang tolong tengokkan Tuan Sami. Baik. Cepat. Jom cepat. Tak buka pula. Apa yang dia hasilkan? Mana pula nak cari? Saya pergi tanya orang tu, ya. Eh, yang ini rumah Itaino Tonden lah. Macam mana awak tahu? Itaino Tonden, doktor palsu kat papan tu. Peliklah. Orang tadi kata ni rumah doktor yang disukai ramai. Tonden lah. Kamu semua rumahnya. Tonden, kenapa awak jadi doktor yang disukai ramai pula? Kenapa awak sendiri yang tulis awak ni doktor yang palsu, ya? Janganlah marah. Saya sendiri pun tak nak jadi doktor yang disukai ramai, tahu. Habis tu kenapa jadi juga? Masa saya mula buka kedai kat sini, saya tak disukai orang langsung. Tapi bila pesakit buat bertentangan dengan apa yang saya suruh, ramai yang dah sembuh. Bertentangan? Bila saya cakap sejuk, saya kepanaskan. Bila saya suruh mereka berehat, mereka cuma senang pula. Lepas tu mereka semakin sembuh. Betul ke ni? Saya sendiri pun susah nak percaya kenyataan tu. Tapi kenapa awak tulis doktor palsu kat sini? Kalau macam tu nampak lebih jujur. Orang bandar yang suruh buat. Betul lah tu. Kalau kata jujur, orang tu memang akan jujur pun. Macam tu lah ceritanya. Dan saya bukannya buat perkara jahat pun. Baiklah, saya nak cepat ni. Oh, nak cepat nak ke mana? Nak ke tempat buatan maruk lah.
Monten Maru? Orang jahat tu ke? Dia nak ajak saya makan makanan dalam periuk. Periuk? Dia masak tahu panas. Dia bagi tahu saya yang dia baru dapat periuk Karawatari. Yang itulah. Monten Maru dah curi periuk Karawatari dari kuih kiraku lah. Monten Maru memang macam tu. Saya di sana pun dia salah. Tak payah Monten Maru tu tinggal, ha? Kat sana tu, ha? Kat sana? Baiklah, kat sini, ya? Macam mana kamu tahu ni? Habis tu, Tondeng kan suka cakap benda yang bertentangan. Baiklah, jom pergi sama-sama. Sakai, Tondeng. Apa yang dia buat sekarang ni? Memang suka dengan masa dari dulu sampai lah sekarang. Bocen baru, awak ada ke? Tondeng ke tu? Ayolah. Masuklah. Ini ke periuk Karawatari tu? Awak, Tondeng. Macam ni barulah Tuan Sami akan sihat balik. Awak curi periuk Karawatari tu dari kuil kira aku, kan? Saya tak pernah mencurilah. Saya beli periuk ni dengan harga yang murah ke mana aku, Tondeng. Percayalah cakap saya. Kalau saya percaya, kau nak buat macam mana? Jadi yang muda, saya tak tipu. Awak ni orang jahat, tau tak? Saya pun tak tahu lah nak percaya atau tak. Tapi saya rasa dia ni tak tipu. Mungkin betul juga yang dia tak curi periuk Karawatari. Bukan mungkin lah. Memang saya beli ke bandar tu sebenarnya. Dari siapa? Sepatutnya dia dekat sini. Yang tu nenek orang yang paling kedekut. Nenek tu, saya minta nenek tu dengan harga yang murah tau. Saya ada periuk yang cantik ni nak. Ini periuk Karawatari ya. Pelik macam mana pula benda yang mahal ni boleh dijual kat tempat macam ni. Dia akan jual dengan murah. Nampaknya nenek ni memang tak tahu pun nilai sebenar periuk ni. Baik, saya beli dengan harga tinggi. Baiklah, saya jual. 1, 2, 3. Terima kasih lah ya. Macam tu lah ceritanya.